Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil Mercedes C250 AMG dengan tahun pembuatan 2016. Ini mobil sangat siap dijual ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, tidak ada salahnya dibantu subscribe-nya juga ya, karena ini channel khusus fokus untuk menjual mobil bekas ataupun fokus menjual. Barangkali ada mobil yang ingin jual ataupun ada yang ingin dibeli, baik yang tipe yang sudah saya videokan atau yang belum, itu bisa ditanyakan nanti di nomor handphone saya 0811-938588. Ini kita lanjutkan lagi ya. Ini dengan tahun pembuatan 2016, kondisi masih sangat spesial ya. Kilometernya juga ntar masih sedikit. Ini list kerumannya bawahnya juga masih oke sekali. Nopolnya genap ya. Lampunya juga masih bagus. Ini catnya jaminan ori semuanya. Anda bisa perhatikan sendiri bagaimana kesamaan warna cat. Tiap panel ini semua sama ya, tidak ada perbedaan. Kap mesinnya juga masih oke, ori catnya ya. Nah, ini adalah grill yang AMG dengan logonya yang dilingkari dengan kroman titanium juga. Ini adalah velg yang menandakan kalau ini adalah AMG asli ya. Dengan dimensi bannya ring 18, dimensi ban 225/45, tidak begitu tebal bannya karena ini untuk sedan yang tidak begitu tinggi, jadi bannya juga tidak begitu tebal ya, tapi sudah mengisyaratkan kalau mobil ini sudah sangat nyaman ya, namanya sedan dari keluaran Mercy. Ini di bagian kiri bodinya semua masih oke, list kerumannya semua masih oke, masih perfect sekali ya, ditambah dengan kombinasi putih menyamai dengan warna bodi. Nah, ini sedikit ada body kit ya di bawah. Terkesan body kit tapi bukan body kit. Maaf. Nah, ini dia. Velg di bagian belakang juga masih sangat perfect ya, tidak ada permasalahan. Ini sekarang saya lanjut ke bagian belakang. Emblem C250-nya juga masih utuh, lampunya juga masih begitu oke. Di sini juga ada sedikit variasi, ini yang membuat mobil ini lebih elegan. Untuk knalpot ada di sisi kiri dan juga sisi kanan. Sensor parkingnya lengkap, ada 4. Oh maaf, bukan 4, 1, 2, oh ya 4. Ini juga di lampu kanannya juga masih perfect ya, tidak ada lecet ataupun tidak ada yang pecah, masih oke sekali. Untuk catnya juga Anda bisa perhatikan sampai bagian bawah, saya tunjukkan tidak ada permasalahan ya, masih begitu oke, tidak ada baret halus sedikit pun. Ini dia bagian tangkinya di bagian kanan. Ini velgnya di bagian kanan juga sama ya, masih sangat bagus, sangat mulus. Nah, ini biasanya ini penyakit dari sononya ini, memang di sekitar emblem ini suka sering ngelotok sendiri, tapi ini hal yang wajar karena hampir semua aja, bukan cuma mobil ini, mobil yang lain juga begitu. Di bagian tengahnya itu kelemahan dari velg ataupun logo AMG-nya. Full panoramik sampai bagian belakang ya. Dikombinasi warna hitam di bagian atas. Padahal ini adalah panoramik. Catnya tidak ada permasalahan sedikit pun. Ini semua proyektornya LED ya. Sekarang saya ajak Anda untuk lihat sisi interior dari C250 tahun pembuatan 2016 ini. Ini untuk interiornya kombinasi warna hitam ya. Ini kombinasi warna hitam. Dan dengan kondisi jok kulitnya masih begitu perfect, masih begitu bagus, tidak ada sedikit pun cacat ataupun robek, tidak ada, ini masih sangat bagus. Nah, di sini juga lengkap dengan pengaturan AC-nya dan juga temperaturnya. Nah, ini dia untuk jenis speaker yang gunakan Bassmaster. Di sini ada panelnya juga sedikit kombinasi, ini juga ada kulitnya ya deh. Ini juga kulit. Nah, ini empuk. Namanya juga Mercy pasti empuk.
Saya lanjut ke bagian depan ya. Ini mobil masih sangat rapi sekali ya. Kita lihat semua terlihat begitu teratur ya, sama dengan kita lihat barunya. Ini memory setnya ada 3, ini pengaturannya ya, lengkap nih, central lock, electric mirrornya juga ada. Di sini juga masih oke, ini tidak ada cat yang lotok ya, masih bagus. Ini juga kulitnya juga masih bagus. Nah, ini kotak penyimpanan ada, ini buka tutup bagasi di sini. Nah, pengaturan lampunya di sini, safe parking, start engine ada di bagian kanan, dan untuk transmisinya seperti biasa ada di sini ya, di bagian kanan setir atau di bawah kanan setir maksudnya. Nah, untuk lingkaran setirnya juga masih sangat bagus. Tombol-tombol ini dijamin masih berfungsi semuanya ya, tidak ada permasalahan. Dan ini kondisi jok kulit masih oke ya, perfect sekali di bagian kanan. Jadi kalau untuk pengaturan elektrik dia ada di sini ya, tidak di sini ya, sudah hal yang biasa, tidak perlu saya jelaskan sebenarnya. Ini kondisi jok kulitnya masih perfect sekali, masih bagus sekali ya. Nah, ini dia, ini juga bisa dibuka. Jok di bagian kiri juga masih sangat bagus, door trim di sebelah kiri juga masih oke. Nah, ini model turbin ya. Ini ada beberapa pengaturan dan juga terdapat spot krono, navigasi, radio dan juga media tambahan. Nah, ini high touch screen-nya. Untuk monitor dia agak kecil, tapi ya inilah desain yang pertama dari C250 model all new seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk menjelaskan interior dari C250 dengan tahun pembuatan 2016 ini. Nah, barangkali Anda tertarik dengan mobil ini, ini dibanderol di harga 650 juta rupiah ya. Untuk kredit bisa di harga 640 juta. Barangkali Anda berminat bisa hubungi saya, Aries Solusindo. Sekali lagi nomor handphone 0811 938588. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Aries Solusindo.